setia dengan parti daripada dengan mereka yang hanya masuk parti kerana sesuatu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sangat percaya apa yang kita hadapi ini adalah satu proses biasa. Di dalam mana-mana parti politik, tidak ada parti politik di dalam dunia ini yang tidak menghadapi apa yang kita hadapi. Tetapi yang paling penting, setiap parti dia mesti ada kepimpinan, dan setiap kepimpinan dia mesti ada pengikut, dan setiap pengikut itu kalau ingin lihat parti itu kukuh, kalau ingin lihat parti itu kuat, dia yang mesti setia dan patuh dengan kepimpinan seperti yang disebut oleh timbalan Perdana Menteri Sami'na wa ta'na'. Dengar dan patuh. Kenapa? Karena kita yakin dengan perjuangannya. Kita tak tanya kepada wanita Anwar bagai gombak, kerana dengan sekeras dengan kuat dan menyokong seperti yang telah kita buat dengar tadi, yang itu ikhlas menyokong Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kepada kita apa? Yang paling penting adalah kita yakin dengan idealisme perjuangan Anwar. Kita yakin bahawa Anwar adalah salah satu, adalah satu-satunya parti yang boleh memperjuangkan yaitu agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan, kita boleh lihat sendiri bagaimana kebijaksanaan pemimpin Tan Sri ada. Tan Sri sama-sama Tan Sri masa UMNO mula tubuh, kemudian kan peringkat awal lah mula Tan Sri. Bagaimana kita nak menyamakan kemerdekaan? Apa yang dibawa oleh kepimpinan? Yang saya sebut bahawa kebijaksanaan pemimpin kita yang guru nak jaga perkara dengan apa? Jika ingin kalau orang Melayu akan terus kukuh dan kuat, apa yang perlu mereka buat? Pertama, mesti jaga agama, yaitu mesti pastikan bahawa Islam ini akan menjadi agama yang menjadi paksi kepada kita. Bagaimana kita nampak? Di dalam sebuah negara atau tanah perempuan sekalian, yang paling besar sekali, yang paling tinggi sekali adalah konstitusi atau perlembagaan. Sebab itulah di masa ada asas perlembagaan. Dan kita lihat bahawa inilah sebenarnya yang menjadi apa kita katakan sebagai paksi penting kepada. Dan agak biasa, seperti yang saya nyatakan bahawa kita menghadapi krisis, kita menghadapi kegawatan, kita menghadapi apa yang dikatakan tribulasi perjuangan. Ini biasa, tak ada parti dalam dunia tidak menghadapi apa yang kita hadapi. Tetapi bagaimana caranya untuk kita sama-sama memperbetulnya? Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kita